Okey, Nabi, ajarannya datangnya Rasulullah SAW dapat menghidupkan hati-hati manusia. Betapa banyak hati yang mati bila bertemu dengan Nabi SAW, bila mencintai Nabi SAW, hati mereka hidup. Yang keras jadi lembut. Allah SWT. Kan kita cerita hari itu, Allah SWT, Allah SWT, seorang munafik, seorang munafik, hati dia sangat benci Nabi SAW. Satu hari dia cari peluang untuk tikam Nabi SAW waktu Nabi tawaf. Waktu Nabi tawaf, dia ikut belakang. So, selalu pakai semua macam orang soleh lah, orang munafik. Waktu mana dia mendekati Nabi, nak tikam Nabi, Nabi kalih kat dia. Nabi tahu pandai hati dia. Nabi kata apa? Allah SWT. Sebab itu ilmu Nabi itu bainal lawhi wal qalami. Itu ilmu Nabi SAW. Lawh dan qalam. Nabi tahu semuanya. Ada orang kata tengok menyamakan Nabi dengan Allah. Ini orang yang jahil. Kenapa? Nabi tahu di antara lawh dan qalam. Allah SWT. Takkan ilmu Allah tak tahu ya? Ilmu Allah luas lagi lah. Allah SWT. Jadi Allah SWT, Nabi tahu. Nabi baca hati dia. Nabi kalih, Nabi senyum kat dia. Nabi kata, apa yang dalam hati kamu tu? Dia kata, tidak ada apa-apa melainkan zikir pada Allah SWT. Dia tipu Nabi SAW. Padahal dia berniat nak tikam. Nabi tahu. Nabi kata, apa yang ada dalam hati kamu? Dia kata, tidak ada apa-apa Rasulullah melainkan zikir. Tengah zikir ni, la ilaha illallah, la ilallah. Dia dekati lagi Nabi, Nabi terus jalan. Dia dekati lagi Nabi, elok nak tikam, Nabi tanya dia, dalam hati kamu ada apa? Lembut Nabi SAW. Dia kata, tidak ada apa-apa ya Rasulullah melainkan zikir pada Allah. Aku tengah berzikir ni. Kali ketiga, betul-betul dah dekat dia nak tikam, kata dia, aku melihat suatu pancaran kilat, seperti kilat yang sangat kuat yang keluar dari belakang Nabi SAW. Kalau aku menghampiri, aku akan disambang antara dengan cahaya ataupun kilat tu. Akhirnya dia mengigil macam tu. Dalam riwayat hadis sebut dia mengigil. Dia tengok dalam, dia panggil apa, kitab Syekh Abdullah Sirajuddin, hadis Syama'il dia. Dia sebut bab berkenaan, dia panggil apa, barakah sapuan Nabi pada manusia. Tak mengubah manusia, sapuan tangan Nabi SAW. Dia bab tu. Allah SWT. Jadi dia mengigil ke tu. Nabi kata, Nabi tengok dia mengigil. Nabi kata, tenangkan diri kamu, tenangkan diri kamu. Dia nak elak. Kalau kita kata pada muka lah, nak bunuh aku kan, tengok Nabi SAW. Tak balas buruk dengan buruk. Allah SWT. Nabi pergi dekat dia. Maka Nabi pegang dia punya, Nabi usap dia punya, macam tu. Usap tu, Nabi pegang dada dia. Nabi doakan dia. Bila Nabi angkat saya tangan Nabi, dia kata, wallahi, demi Allah, tadi tidak ada, sebelum ini tidak ada orang yang paling kubenci melainkan Rasulullah Muhammad. Tapi mulai hari ini, tidak mulai sekarang ini, mulai saat ini, tidak ada orang yang paling kucintai melainkan Rasulullah SAW. Hanya Nabi sapu saya dada dia, sapu tangan dia. Nabi doakan dia. Itu Nabi SAW. Nabi dah benci jadi cinta. Hidup hati manusia dengan Nabi SAW. Kita ni orang muda suka maksiat kan? Sebab kita muda lagi, rasa lambat nak mati suka maksiat tu. Allah SWT. Bila suka maksiat, hati mati. Macam nak hidupkan balik hati, nak taat kepada Allah, cintai Nabi SAW. Itu saja.